Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kibletek Kantil, channel yang membahas tentang sejarah di Nusantara, kesenian di Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara, pusaka-pusaka Nusantara, bahkan mitos maupun mitologi Nusantara. Ya, yes, pokoknya semua yang ada di Nusantara ya. Ini pagi hari kita duduk-duduk di teras dengerin suara kicau burung. Ya, konten ini konten nyantai. Jadi habis subuhan kita ngopi ya. Ngopi sambil nyantai dengerin suara burung, suara ayam, suara kucing. Ini burungnya ini burung yang lewat ya, burung apa, burung yang bebas, bukan burung peliharaan. Kita nggak melihara burung masalahnya. Biasanya ini di atas pohon-pohon ini ada burung-burung berkicau. Itu atas juga ada, cuman masuk ke speaker enggak ya suaranya. Macam-macam nih, ada kutilang, ada perkutut, ada emprit. Itu burung-burung bebas. Sambil coba dengerin suara burung. Yang belum subscribe ya di subscribe, lalu di like, di komen ya, di share ke teman-teman ya, teman-teman kalian juga tahu ada channel namanya Kibletek Kantil. Ini pagi hari loh, jam 5, cuman kok di kamera langitnya warnanya putih ya. Kameranya nggak bagus sih masalahnya ya, jadi kelihatannya jadi putih ya. Padahal ini jam 5 loh, jam 5 pagi. Atau memang udah tenang kalau di kamera ya. Belum mandi juga sih. Ini ya buat-buat konten dadaan. Ya meskipun kontennya receh, tapi ya setidaknya adalah sedikit yang bisa dipetik, diambil. Ini ada suara motor lewat, pada nyari makan. Tidak cuma hewan ya, manusia juga pagi tadi juga pada nyari makan juga, sarapan. Kita hidup harus menikmati dan harus bersyukur. Hiduplah di hari ini. Jadi kita bisa menikmati dan mensyukuri. Kalau besok belum tentu, karena kita juga nggak tahu atau besok bisa atau enggak. Kalau yang lalu itu masa lalu, jadi sudahlah, masa lalu yang sudah dilewati sudah, hanya sebagai pembelajaran biar kita lebih baik ya. Mana suara burung lagi nih? Oh iya, sambil ngopi duduk-duduk di nyantai di teras di subuhan, kita baca doa pagi agar rezeki kita rezeki berkah, barokah, halal, dijauhi dari yang haram ya. Karena banyak itu belum tentu cukup, dan sedikit juga pasti belum tentu cukup juga. Rezeki yang baik itu ya yang cukup ya. Kaya raya kelihatannya, tapi mungkin dia malah gak kecukupan. Kalau kurang atau miskin juga terlihat memang tidak tercukupi. Oke, sambil nunggu suara burung, kita berdoa di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini bihalalika an harami wa aqnini bifadlika aman siwa. Allahumma afini bihalalika an haramik
wa aqnini bi fadlika aman siwak. Allahumma a'fini bi halalika an haramik, wa aqnini bi fadlika aman siwak. Amin. Ya, doanya sebenarnya pendek sekali, cuman insya Allah sangat-sangat baiklah ya, sangat-sangat bagus, sangat-sangat mujarab. Doa untuk kelancaran rezeki, mendapatkan rezeki yang halal, dijauhi dari rezeki yang haram, dan semoga cepat lunas hutangnya. Cuman biasanya habis mengamalkan surat ini, nanti dalam proses pelunasan hutang-hutang dan proses anunya, ya dinikmatin aja prosesnya itu. Biasa proses itu kadang ada yang gak enaknya juga kan proses, tapi itu ya kita nikmatin, jalanin, syukurin. Insya Allah nanti akhirnya semuanya menjadi yang terbaik. Oke, mana nih suara burungnya lagi nih? Masih belum terdengar ya. Biasanya di pohon sebelah sini ada burung berkicau, burung kutilang kalau yang di pohon ini ya. Tuh. Ada perkutut, ada terkuku, ada kutilang, ada emprit, ada kadang ada lovebird. Lovebird yang lepasan, jadi peliharaan yang dilepas, ada yang muncul di sini. Padahal ini juga nggak di desa sih, sebetulnya daerahnya ini tengah kota, cuman tetap ada ya burung berkicau yang bebas ya. Ya, bukan kota seperti kota-kota yang hanya beton-beton, masih banyak tumbuhan di sini. Oke sobat bedek, semoga hari-hari sobat bedek akan menjadi cerah, ceria ya. Kita saling mendoakan ya. Yang belum subscribe, subscribe, di like, di komen ya. Oke, di bedek juga saling mendoakan untuk sobat-sobat bedek semuanya. Semoga sobat-sobat bedek juga mendoakan di bedek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di bedek.